mas bro. Bakar burung manyar ini mas bro ya. Pendek-pendek sekali mas bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sangkar mas bro. Manyar, mas pendek-pendek mas bro. 7. Nih, pendek-pendek banget mas bro. Tuh. Wah. Ini susu lanang ini. Susu wedok dirubah susu lanang ini. Iki maunya sesuai wedok ya. Ini dulunya sangkar perempuan tapi dirubah sangkar jantan. Oh iya, iya. Oke, kita mikat burung trutuan di situ mas bro ya. Ini kayak banyak mas bro trutuannya. Cuman entahlah. Pinggir-pinggir ini posisinya situ. Burungnya sering dilepas mas bro. Jadi burungnya mungkin tahu mas bro. Tapi coba kita lihat mas bro ya. Itu banyak banget mas bro ya trutuannya. Oke, kita ke situ mas bro. Assalamualaikum mas bro, sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mertona PS pulang buku linggau mangkat irang balik geseng mas bro ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mikat burung trotoan banyak banget ini mas bro ya. Dan seperti biasa sebelum mulainya, yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan tanda loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video berikutnya mas bro ya. Karena di channel Mertona PS ini masih banyak trik-trik gitu dan trik garwat ya mas bro ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga rezekinya mas bro tambah banyak, tambah melimpah, dilancarkan segala urusannya. Oke mas bro, kita langsung saja mulai di sini mas bro ya. Pasangannya ini cok tinggal pas cok ini mencolok ya ini wuh man oke ini kaya gue ini ngomong ini ngon-ngon ku kabeh kok ini kok ini kan mencolok penak ini kok pirampang cok dia tidak kira-kira weh lho cok wong ki lek ngecat WA ki nggo mbok yo nggo kode ngono lho cok panggang goblok wis tuwek kadang goblok kae wae cok panggang lha yo piye wong kowe tak telepon-telepon ora diangkat wong iki jane ngecat ki aja ngomong ngono kae yo lah gitu ngecat HP yo kowe ora mudeng aku ora mudeng tenglekmu ambek wis tuwek goblok ora mudeng aku mambengi turu nang angkring salah sopo gua nih lawang ngerung rumahku biasanya telepon langsung diangkat kok dadak bocor catanku mau ki kue ngecat wimu aku langsung ditutup jebor dah suju kapok rasa nulisan untungmu ini ki seneng keren berkancane susah ki yo seneng bapak nggak ngopo lo rasa seneng iya kayak untungmu dan nggak ung telepon ngantek ping piro ayo ora diangkat angkat malah ibatin gua bawang ini nengen dia bo semaput apa piye wah aku sih nemburi yuk ya aku jengkel-jengkel ya tak chat si Santo wah ayo cok gembri es langan tadi matamu ngablek wih wuh cukup wuh nafsu langsung tuh wong omahku mawuk-mawuk tutup jebor pisan dah aku melayu toh ngaleh aku turun nang angkring mambungi aku. Kowe. Iya iya. Kapok. Dadi ora dilebok nang omah blas mambungi. Enggak, turun angkring aku. Balik setengah 6 aku. Ba iya, dan dadi ora diurusi mambungi turun nang cakruk no we. Ya, balik setengah 6. Balik isuk njaluk edang kopi. Kayaknya edang kopi mah. Eh, sewe. Isik manggana suyan. Isik langganganu. Ya sangke kowe to. Kowe lajan ah. Aja kala ngecek-ngecek gak karuan, Cuk. Bojoku lho saiki cemburuane ora karo-karuan. Ya aku lho ya wis ngantek klenger le. Iki ditelepon ora diangkat. Wah, iki kayak iki tondo koma ngono wis kok. Iki lho disoteng ora gunung. Ya yo. Anggitku lho. Anggitku lho kowe ya wis iki jelas mudeng nih kok ora balik nelpon aku ngono. Aku sih nang mburi. Bisa nyetel ulot yo ora apa-apa sekali-kali turun cakro tongokmu gara-gara kowe ini gelap balik ya ngelak molo yo ora apa-apa kowe ngecat aku ngono kuwi modele aku sing kena imbas madaki kok aku marani kowe kok batin kok babon kok perengat-perengut karo aku lagi jelas jelas muring iki karo aku sesuk wae tak pisan ngecat ngono lara dihantem jebor wis ya tak diok ya
sehat, kowe ora diantem jebul. Batinku kok biasane anu nawani kopi apa nang madang kok ora aku ngono iki jelas. Enek opo lah iki aku ngono. Ora arti berarti masalah chatku mambengi to? Ya iya, untumu iki. Ya anggitku lho. Ya aman-aman ae. Aman-aman teng lekmu ambek. HP-ne sing nyekel babonku kok. Ya anggitku kowe sing nyekel babonku sik ngopo lah itu. Wes iki wes iki cuk. Wes sakmono ae. Iki pindah kono kuwi wae iki. Wes. Wes. Oke Mas Bro, kita pindahkan di sini Mas Bro. Oke Mas Bro ya, mudah-mudahan iki do kelet iki Mas Bro. Kacau kebek kaya ngono kok piye iki malan iki walah kebek kaya ora gelem main celok sogon orlap ya kok malah diisi manuk renjak kerdak kaya ngene iki aduh pirang-pirang ayo wedi kabeh manuk gedhe ne waduh manuk trocoke grincang-incang sidone Mas Bro. Kacau tenan iki. Iki jenenge mecot, iki rusak sekaset iki, cuk. Jenengane mecot ki meme cocot iki. Aduh. Cek piye iki ngene iki, Mas Bro? Hei, ayo, yo. Da kok rendel. Malah, eh, penjak coklat iki. Eh.
mantap. Coklat alias perenjak tamu. Ini korlap trotol. Nganu. Sogon. Wedok. Trotol lho, Cuk. Wedok. Nek irenge iki lho. Wedok tuwek lho. Iya. Wedok. Aduh. Iki nganu. Ayo. Apa jenenge? Remetok. Remetok iki. Soteng iki. Iki. Remetok darat ini. Wes, kepek ngene iki yo kacau iki. Iki jenengane cendol. Trotol iki lho, trotol iki. Sana pelintangnya kan. Ayo, ini korlap metalik. Metalik. Metalik punya. Metalik punya. Mantap. Cocok. Nah ini Mas Bro ya, nih targetnya Mas Bro ya, ada perenjak, ada sogon, ada alah macam-macam rempetuk, terek bengek. Wah ini bukan target ini Mas Bro ya. Wah kacau ini. Ini penuh burung kayak ini. Ini kita lepaskan semua Mas Bro ya. Pokoknya yang penting kopi susu aman Mas Bro ya. Pokoknya dan seger Mas Bro ya. Tapi aku mau maju Mas Bro. Serakarwan ini gak aman modelnya ini. Mencrok mana yo.